dan assalamualaikum. Banyak yang tanya Dila macam mana nak upgrade dari agent ke stockist ataupun nak jadi stockist Zawara. So, hari ni Dila nak terangkan lebih terperinci tentang sistem e-stockist dari Zawara. Sistem stockist Zawara adalah sistem berinovasi tinggi yang di-develop khas oleh tim IT Zawara. Satu-satu seumpamanya di Malaysia, sistem ini diberikan nama e-stockist. So, apakah kelebihan menjadi e-stockist Zawara? Pertama, untung runcit anda adalah 35% tanpa anda perlu risau kos staff, kos marketing, kos bayar sewa kedai, kos lain-lain. Semuanya kos-kos besar ni, fixed cost ni ditanggung oleh HQ. So, untung bersih e-stockist adalah 35%. Selain itu, anda boleh juga menjual di marketplace seperti Lazada, Mudah, Amazon, eBay dan lain-lain lagi. So, pasaran untuk produk-produk Zawara adalah global. Dengan margin keuntungan 35% adalah amat selesa untuk stockist merekrut ejen-ejen di bawah tim stockist sendiri. Dengan margin keuntungan 35% adalah sesuai untuk stockist bukan sahaja menjual secara online tetapi menjual secara offline, iaitu secara membuka booth ataupun menjual di vendor-vendor butik di seluruh Malaysia. Satu USP yang sangat lain daripada yang lain adalah sistem e-stockist Zawara ni, untuk setiap e-stockist anda akan menerima satu website unik domain anda sendiri, di mana anda boleh menggunakan website anda untuk mendapat automatic sales masa anda sedang tidur. So, sistem itu akan menguruskan anda punya jualan walaupun anda tidak sedar customer sedang melakukan pembelian. 100% hal pembungkusan dan pengedaran dan juga post dilakukan oleh HQ. So, stockist hanya perlu fokus kepada jualan, marketing dan juga closing sahaja. Yang bestnya, pemprosesan bila pelanggan membeli di website stockist adalah automatik. Tanpa stockist sedari pun, pembelian boleh berlaku. Kepada yang berminat untuk menjadi e-stockist Zawara dan nak tahu cara-caranya, amat mudah sahaja. Anda perlu membuat pembayaran sebanyak RM5,000 untuk mendaftar sebagai e-stockist Zawara. Tetapi anda tak perlu risau, RM5,000 tu anda tak perlu bawa keluar stok sedebat dan simpan dekat rumah, kat ruang tamu atau bawah katil. Anda boleh simpan semua stok anda di cloud warehouse di HQ. So, urusan warehousing dan penghantaran semua HQ uruskan. Anda hanya perlu bawa keluar stok yang anda nak jual secara offline dan juga COD. Sebarang penjualan ataupun produk yang anda nak jual secara offline, anda boleh simpan di cloud warehouse Zawara, di mana anda boleh check out setiap hari ataupun satu hari 3-4 kali pun boleh, kerana stok semua adalah milik anda. Ada yang tanya juga, kalau bila dah habiskan jual semua stok tu, macam mana? Macam mana nak continue sebagai stockist? Sistem dia sangat mudah sahaja. Kalau stok RM5,000 tu dah habis, anda top up lagi, setiap kali top up tu RM5,000 minimum. So, proses dia continuous je. Habis top up RM5,000, habis top up RM5,000. So, dalam sebulan selalunya stokis-stokis kita yang aktif top up 3 kali. So, stok semua kita uruskan, kita yang buat penghantaran. Stokis fokus kepada 3 benda utama, iaitu jualan, marketing dan closing sale. Sebagai e-stockist, anda akan mendapat reward serta-merta. Kalau jadi agent, macam anda tahu, untuk bulan ni punya promo, kalau dapat sales RM5,000, anda akan dapat satu gold bar. Tetapi untuk stockist, setiap kali top up akan dapat reward gold bar. So, best kan? So, kepada stockist-stockist yang rajin top up, sebulan dia boleh restock sampai 3 kali, dia akan dapat 3 gold bar. Selain daripada reward gold bar, stockist juga akan mendapat training daripada founder Zawara sendiri, iaitu saya dan Captain Kamarul. So, apa tunggu lagi? Kalau berminat untuk menjadi e-stockist Zawara, anda WhatsApp cepat-cepat 010-822-0000 dan cakap nak jadi stockist, dan tim kami akan uruskan dan buat pemprosesan secepat mungkin. Marilah bersama ke Zawara.